Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan di hari ini. Ketika kami akan melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami membutuhkan Tuhan hadir melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi penuntun bagi kami untuk terus bertumbuh dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, untuk merenungkan firman ini, saya Pendeta Arthur Patinama bersama istri Ibu Vera secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 dengan tema Berbuat di atas rata-rata. Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Demikian bunyinya. Di Yope, ada seorang murid perempuan bernama Tabita dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Pertanyaannya, hal apakah yang dapat kita teladani dari perempuan yang bernama Tabita itu? Pembacaan kita menjelaskan bahwa perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saya heran dan bertanya-tanya, memangnya ibu ini tidak pernah berkonflik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya? Misalnya, duduk dan mulai bergosip tentang kejelekan-kejelekan orang lain? Atau marah-marah pada orang lain yang menilai salah tentang dirinya, bahkan memusuhi orang yang berbuat jahat kepadanya? Sebab bukan rahasia lagi, bahwa ketika ada orang yang berbicara dan melakukan hal-hal yang buruk berkaitan dengan kehidupan kita, apapun itu, maka efeknya akan membuat kita kesal dan menjadi sangat marah, lalu mulailah mengambil tindakan. Ya, apakah Tabita pernah berkonflik dengan orang di sekitarnya? Entahlah, tetapi yang pasti Alkitab menuliskan bahwa ia dikenal sebagai perempuan yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Kebaikan yang ia lakukan lebih dari yang lain, di atas rata-rata. Karena itu ia sangat dikenal dan dikasihi oleh orang-orang di sekitarnya. Lihatlah pula pada saat kematiannya, banyak orang yang berduka dan merasa kehilangan dirinya. Ketika mereka mendengar ada Petrus yang sedang singgah di dekat daerah mereka, orang banyak berinisiatif untuk menyuruh dua orang menemui Petrus dan meminta Petrus datang ke Yope. Saking kehilangannya, mereka rela datang dan menjemput Petrus untuk melihat Tabita yang sudah meninggal itu. Padahal jarak Yope dengan Lida kurang lebih berkisar 17 km. Semua janda menangis dan menunjukkan kebaikan Tabita pada Petrus. Mereka menunjukkan semua baju buatan tangan Tabita. Hal ini menunjukkan bahwa begitu besarnya Tabita dikasihi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mereka sangat kehilangan sewaktu Tabita meninggal. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, pernahkah kita membayangkan kalau kita mati nanti? Apakah ada banyak orang-orang yang berduka dan merasa kehilangan karena semasa hidup kita telah berusaha untuk menjadi orang yang baik seperti halnya Tabita? Antara kita dan Tabita sebenarnya punya satu kesamaan, sama-sama murid Tuhan. Tetapi, apakah kita bisa berjalan sesuai dengan ajaran sang guru
untuk hidup saling mengasihi dan berbuat baik seperti yang dilakukan Tabita, itu masalah yang sama sekali lain. Satu guru, satu ilmu. Prakteknya urusan masing-masing. Tanggung jawabnya urusan masing-masing di hadapan sang guru. Hari ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa standar moral muridnya harus lebih dari yang biasa, lebih dari yang sepantasnya. Kebaikan hati murid Yesus tidak boleh hanya sebuah reaksi balasan atas kebaikan orang lain. Kebaikan murid Yesus adalah kebaikan yang lebih dari yang diharapkan. Kita terpanggil untuk menjadi di atas rata-rata dalam kehidupan moralnya. Dasar perbuatan baik kita bukanlah kebaikan yang diterima dari dunia ini, melainkan kebaikan yang telah diterima dari Allah Bapa. Karena itu, sebagai gereja sudah seharusnya kita menjadi pusat kebaikan dan keramahan. Kita dipanggil dan ditugaskan oleh Tuhan untuk bertugas dan berfungsi sebagai etalase, sebuah contoh nyata dari apa artinya kebersamaan dan persekutuan. Apa yang mau kita pertontonkan sebagai gereja? Pertengkaran, perselisihan, perpecahan itu tidak boleh terjadi. Tetapi marilah hadir menjadi teladan dengan menunjukkan nilai kasihmu, sehingga dengan demikian terang itu akan terus bercahaya dan semua orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Saudara yang terkasih, Allah dimuliakan ketika manusia diberlakukan secara manusiawi. Kemuliaan Allah tidak hanya muncul ketika kita menyanyikan pujian untuk kehormatan Allah. Kemuliaan Allah tidak hanya muncul ketika kita melayani secara giat di gereja, tetapi Allah dimuliakan ketika kita hidup secara manusiawi dengan cara memanusiakan sesama kita. Kemuliaan Allah hanya ditemukan dalam wajah Kristus yang kita jumpai dalam wajah-wajah orang percaya yang mencintainya dan mengasihi sesamanya. Oleh sebab itu, menjadi terang berarti berjuang bagi kebaikan, kecukupan, dan keadilan yang memanusiakan manusia. Pada saat itulah kita sedang memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran sabdamu di pagi ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menghadirkan kebaikan bagi semua orang. Sebab kami menyadari bahwa iman harus bersanding dan dipadukan dengan perbuatan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Nafas Hidup, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua.